Halo guys, akhirnya gue ada kesempatan lagi untuk bisa react lagi guys. Kemarin-kemarin gue lagi ada proyek bikin jalan tol guys ya. Cara guys, ini gue balik lagi, ini one pill yang unpainted canvas. Tapi yang menariknya ini clip live ya guys ya, live clip, maksud gue kembali guys. Oke, sebelum kita mulai, kita intro dulu guys, cepat. Guys, ini Wonpil tampil sebagai kayak penyanyi solo pada umumnya ya guys ya. Biasanya kan selama ini kan dia nyanyi sambil main piano. Cuman dia solo kayaknya rada kurang gimana gitu guys ya. Tapi enggak apa-apa, kita langsung dia kayaknya. Satu, dua, ceplok. Oh, mic-nya putih. Ush, anjir. Mic-nya enak nih. Aduh, ini cepetan Wonpil guys ya. Tunggu guys. Cepetan Wonpil guys. Mana sih? Voice line. Oh, ini dari album ini yang baru guys ya. Ay, soundnya enak banget. Ajar vokal dia makin mateng loh guys. Gokil. Oke. Gitaris 2 ya. Oh, halus, halus. Ini live jelas guys, ini live nih guys. Nice. Oh, suara gitar gendut banget, enak banget. Kenapa di kamar tidur guys? Oh, satu arpeggio gitarnya. Tuh soundnya enak banget deh. Nah guys, ini gue ada yang ini produksi JYP by the way kan. Iya JYP. JYP tuh gue rada suka sama sound-sound dia tuh yang sedikit saturate guys ya. Ini benar-benar membuat rada beda aja guys. Nih di sini guys. Tuh. Oh nice. Kayak sound engineer-nya sama semua guys ya, semua ininya, artisnya. Mungkin ada drummer, mana? Oh itu dia. Wuuu. Anjir, gokil, keren. Ih, geblek nih orangnya. Guys, gila, kalian pasti pas setuju guys. Dia tuh best vokalis, best songwriting, best compose, apa, composer. Itu gue rasa dia bantai semuanya guys. Ini gila sih Wonpil sih. Nih guys, ini gue bicara dari segi komposisi. Masalahnya komposisi itu banyak ide yang bertebaran guys. Tapi dia memilih sound kick seperti itu, sound piano seperti itu, gitar cara nyanyi yang seperti itu. Gue nggak tahu di sini ada music director atau vocal director. Tapi yang pasti ini gokil banget untuk didengar, enak banget guys. Wow. Oh di situ main ini ya, oktav. Nice. Wow. Di dropin dulu di sini guys. Oh cantik. Oh cantik. Manis. Timpitin dong guys. Lihat beat drum ya guys. Gue gak nyangka beatnya kesitu. Nih. Wow. Wow. Sound kicknya rada sound metal lagi guys. High banget. Dirubah lagi sini. Woo. Ajir kan, katanya bagus banget guys. Guys, ini kurang jenius apa guys? Lihat moodnya guys ya, gue bukan, gue gak menilai lirik atau gak menilai notasi vokal. Tapi mood yang dibawain di sini guys, nilai. Wow. Oh my god. Ada backing vokalnya lagi guys. Ajir. Keren guys. Oh my god. Ini juga transisi dia nggak ngambil yang benar-benar langsung yang nyelekit guys, pakai head voice atau nggak pakai suara yang rada power, tapi dia pakai falset di sini guys untuk ref pertama guys, which is itu dynamicnya kebangun banget. Nah itu dia. Aduh manis. Gila Wonpil ya. Quality guys. Aduh, aduh sakit banget. Hey, buset, one pile, gila nih orang, gila, wah gila, guys, kebayang gak sih guys ini dibawain nama Day 6 guys, pecah gak sih guys, dengan pecahan-pecahan suara Yangke, pecahan suaranya Jay, ya kan, Papa Sujin udah meninggal,
Aduh, chordnya khas Day6 banget guys. Setengah-setengah turun. Bang Haldin. Oh nice. Anjir, enak banget deh. Soalnya electric drum ya. Enggak deh, asli. Mau habis ya? Oh belum, belum. Masih ada klimaksnya nih guys. Coba kita lihat cara nyanyi. Oke. Okay. Oh, wow. Oh my god, mau ambil. Ramah lingkungan. Naikin. Oh my. Gila, pecah di lagu guys. Oke, okay, drumnya juga gak berisik mainnya guys. Asik. Wow. Nikmat ini, pasti denger di in-ear. Itu dia, itu dia. Oh. Oh nice. Gue suka kompresornya di mic-nya guys, enak. Wow. Wow. Wow, gila. Gila ya guys, ini maksud gue nih kualitasnya lebih ke build mood sih guys, ini lagu guys, dengan vokal dia tuh yang dynamicnya bagus banget, dia turun dia. Ini menurut gue sih kerja keras lagi, kerja yang menurut gue keren sih guys. Dari segi musisinya, kontribusi ke musisi, ke vokal, itu apik banget guys. Oke guys, sekian dulu dari gue, thank you for watching, jangan lupa untuk like, share, dan comment this video. Jangan lupa untuk subscribe, kreis sana, bye bye, bro.